tahu. Belanja apaan? Belanja timun. Lah jadi ngapa pakai timun? Iya, gue lagi nyari yang gede-gede, yang panjang-panjang, tau lo. Terus? Iya, kan. Mau diapain? Buat gue inilah, wik-wik. Ngapain laki lu pakai begituan? Jadi laki gue itu punya fantasinya berlebihan. Apa ya, khayalan tuh yang belum tercapai katanya gitu. Khayalan yang ngapain lu, yang bener-bener ya, aja lu. Yang sehat-sehat aja sih. Sombong amat. Eh, jadi tuh kata dia mah kalau dua katanya puas gitu buat mainan-mainan gua gitu. Lah ngapa dua ya, dia aja tarantolin dua biji itu. Ya kan gak bisa, dia kan punya satu biji. Lah gimana? Lu mau nongkotil jadinya? Lah gimana? Bijinya mana dua? Nah terus yang apa pakai beginian? Ya lah terong kek, jangan timun. Coba ya, kita cari terong. Eh, terong sama timun gedean mana? Dari mana gua tahu? Eh, lu tahu gak sih cerita dari si bapak si Taki? Taki siapa? Taki Ber? Yang jelas ngomong Taki Malik. Lah iya, ini ngapa dia? Iya, ini kan istrinya cakep ya? Aha. Nah, jadi oh bapaknya? Apa istrinya? Ini bapaknya, ini maknya. Matiri apa mak benar? Kayaknya matiri deh, gue gak terlalu ngikutin ini sih. Nah, ngapa dia? Jadi, ini kan dia kan mau enak-enak nih ya. Dia menstruasi. Terus? Eh, disuruh anal. Bujuk, bener-bener. Lu ngomongin anal, cepet lu. Gue denger dari luar. Apaan? Ada anal-analan gitu. Lah makanya bocil yang ujuk-ujuk ngomong gitu kan. Bisa gue lihat tadi lu ngapain terong timun. Kan gue udah nikah jadi kagak ngapa-ngapa. Tapi ya. Ini enggak, kalau dilihat ini parah juga ya Bray. Iya itu. Ini kita baca berita ya. Berdalih agama, ayah Taki Malik pasta padu paksa istri seks anal saat menstruasi. Nah, menstruasi menurut lu boleh gak? Tanggapan saja itu ya enggak, di luar nalar akal sehat. Seharusnya itu nggak boleh sampai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma keislaman. Tapi ini kagak boleh bang. Kacau ini sih. Beritanya nih dong, ada yang lain juga kan? Ada nih bang. Jadi kalau misalkan lagi sampai keselok gue nih. Keselok timun nih lo. Stop it. Tunggu. Nih. Tuh, dipaksa lewat jalur belakang. Nah, terus istri siri organ vitalnya rusak enggak gimana? Wah, ini kacau. Emang jalur belakang maksud gue nih kayak jalan apa ya? Kayak kita jalan mau bayar apa gitu. Nah, jalur belakang tuh enggak boleh. Iya, jalur belakang. Pintu ya depannya kemana emang? Ya apa sih maksudnya? Ya. Nah, ayo. Yang tengah tengis. Waduh, nih emang makin gawat ya padahal kalau dilihat dia di sini sebagai tokoh agama. Tokoh agama ya. Tapi kok moralitasnya ya turun ya? Iya, benar. Ya bukan ngomongin satu agama ya, sih ya. Enggak. Gue juga laki-laki. Lah, laki kan, Bray. Laki dah. Sosisnya kecil banget. Oh, belum tahu. Lo kata conas. Gini. Maksud gue kita aja yang bukan waktu itu pengen ikutan tuh. Itu ntar lu nih, ini dia juga suka nih. Tahu. Bro, lo. Tapi jangan main belakang, Bray. Gak boleh. Oh, dia tuh natifnya yang gini. Bang, yang depan tembok gitu. Bang, kalau mininya lagi main gitu. Nih, kita fokus nih. Ini nih, kalau kayak gini kan ngeri loh. Iya gak sih? Iya lah. Jalur belakang, padahal itu istri loh, Bray. Iya. Harusnya istri yang kita sayangi, bener. Jangan dipaksa. Bener. Gak boleh pasangan suami itu gak boleh. Iya, egois dan gak ada unsur paksaan. Dan katanya beliau juga sudah berjanji tidak akan mengulangi. Tapi nyatanya mengulangi lagi. Dan alhasil istrinya katanya sudah divisum, okay. Membawakan bukti-bukti dan melaporkan si ayah TM ini. Kalau istri nolak ya udah, maksudnya gak boleh dipaksa, apalagi ini yang menyimpang banget kan, apalagi nggak sesuai jalurnya lah yang diperbolehkan. Dan kita jangan egois, jangan maksa-maksa yang kayak gitu. Ya. Kalau lagi mah mau ini, aku lagi gitu. Nah, kan.
Oh ya udah, kalau gitu izin mah ke kamar mandi gitu nah, aja. Nah, bersih-bersih toilet kan. Mau ngapain ya? Mau bersihin toilet. Benar. Gitu. Suami yang pengertian. Sebenarnya kan hubungan suami itu harus pengertian ya, masih harus pengertian. Enggak boleh egois. Nah, ketika lu juga punya suami lu yang agak sedikit itu, lu enggak boleh beli timun sama terong juga. Iya, untung gua baca berita tadi nih pas tadi gua tetap udah baca ini lu mau beli timun sama terong. Ya, terong buat nyayur bae gua. Oh, timunnya? Timunnya buat lalapan. Oke, okay, timunnya buat dimasukin terus berjelot jadi lembek. Ada selenya. Nah, ya. Nah,